Bertepatan dengan janji kita dalam buku harapan, yang ingin memenuhi harapan itu memperkukuhkan peranan dan kuasa pihak berkuasa tempatan, di antaranya adalah untuk memperkukuhkan demokrasi setempat. Jadi KPKT telah mengambil langkah awal dengan menubuhkan satu jawatankuasa di peringkat KPKT yang membuat kajian awal dan telah melaksanakan satu bengkel yang bertarikh pada 12 Julai yang melibatkan beberapa agensi, Suruhanjaya SPR, Kementerian Dewan Persetuan, Penasihat Undang-Undang, Setiausaha Negeri Pulau Pinang, Selangor, Dewan Bandar Kuala Lumpur dan berapa lagi Majlis Bandaraya, dan juga terlibat adalah daripada wakil-wakil NGO daripada Pinang Institute, daripada Bersih dan juga daripada Petaling Jaya Coalition. So hasil daripada bengkel ini, mereka telah membuat satu roadmap ya Bukit Bendera, yang mana pada tahun ini kita akan mengkaji semua perundangan dan juga langkah-langkah dan menyediakan satu kertas untuk dibentangkan di kabinet untuk diluluskan. Dan selain daripada itu juga untuk memastikan, kenapa saya rasa Bukit Bendera juga maklum bahawa saya ada membuat statement bahawa kita memerlukan dalam jangka masa 3 tahun. Ini kerana kita memandangkan keadaan kewangan negara yang belum lagi dapat distabilkan dan juga keadaan ekonomi negara yang belum dapat distabilkan, maka untuk mengendalikan pilihan raya kerajaan tempatan ini memerlukan kewangan yang banyak. Jadi kita akan mengambil kira tentang jangka masa kita 3 tahun, mudah-mudahan kita dapat memulihkan keadaan ekonomi dan kewangan negara.